Diakan awak ni ya. Ai selalu dibiarkan. Kenapa melayan perasaan pagi ni selalunya macam tak layan perasaan macam ni? Ha. Lepas ni nak buat lagu yang rancak-rancak kan. Boleh berjoget menari sikit kan. Yes. Okey. Okay, apa khabar Zulin? Aziz. Sihat lah hari ni ya. Okey. Ini stiletto dia pun tinggi juga ni. Ha, ini macam boleh lah. Tak cukup ni. Tak cukup. Kecil lagi. Tinggi je. Ai nak yang tinggi lagi kan. Okey, single terbaru ni. Macam mana boleh tiba-tiba keluar dengan single ni nak menyanyi? Dah berlakon dulu kan? Berlakon dengan cara macam-macam. Lepas putus cinta je single lah. Official lah ni putus cinta tak? Tak ada. Baru nak korek sikit. Ini hadiah saya untuk peminat-peminat saya lah. Okey. Tak takut ke kena kecam? Banyak dah sekarang ni artis-artis kita yang mana berlakon. Yang mana berlakon banyak guna suara program je. Kita tak pakai mesin lah. Alhamdulillah. Tak pakai mesin lagi lah. Terbukti tadi. Terbukti. Cumanya ialah kalau nak ikut dikecam memang tak nyanyi pun kena kecam juga kan? Yelah. Tapi lagi banyak lah dikecam kalau apa kena suara pula yang tak berapa sangat kan. Tapi macam Zulin memang suara okey lah. Jaga hati lah. Soalan dia menakutkan kan. Soalan dia kan? Nervous nak jawab. Zulin. Kita memang dapat ada SPM. Masalah personal ke? Okey, macam mana kalau kita kata perancangan tu. Jadi pelakon, pengacara, lepas tu penyanyi pula. DJ radio pun buat juga. Macam mana nak bagikan lah masa tu? Dia ambil job ikut mood. Ikut mood. So sekarang mood menyanyi lah. Dia mood nyanyi. Lepas tu jadi apa sahaja nyanyi. Mengacara pula. Mengacara pula. Okey. Boleh macam tak, tu tak, kan? Tak, ikut peluang lah. Ikut peluang. Yang mana datang. Zulin kan. Kalau kita tahu dia boleh mimik suara artis-artis kan. Suara Datuk Siti, Dayang Faizah, Ziana Zain. Ini kalau nyanyi lagu terbiar ni guna suara siapa? Suara perut sendiri lah. Tapi masa mula-mula tu kita dengar macam adalah suara Datuk Siti pada. Siti macam ni. Gabung pula macam Dayang. Ya ke? Mungkin sebab terlalu banyak sangat. Ikut orang. Boleh tak buat sikit suara penyanyi yang boleh ditiru sikit? Ha, Siti rasa Siti. Siti ke? Ha, Siti kos. Boleh buat suara Afgan? Tunggu Halcom tumbuh, mungkin boleh ke? Okey. Untuk selepas ini, kalau diberi pilihan lah, untuk berlakon dan juga menyanyi, yang mana satu yang akan dipilih? Ataupun seiring dua-dua tu? Seiring lah. Pasal kalau nak suruh pilih susah lah. Dia macam pilih lah you dengan you. Susah nak pilih. Susah nak buat pilihan kan? Susah lah. Pasal duduk kita suka tapi kan? Tapi awak dah ada. Itu pun susah nak pilih. Okay. Yang mana satu? Susah lah. Tak ada. Gurau mana ada. Single sebab single lah. Terusnya I nak keluar in relationship. Ni nak jadi macam Ziana Zain lah ni. Menyanyi, berlakon. Ui, kening dia mahal tu. Okay. Selepas genre lagu terbiar ni. Single second terbaru single. Ni terbiar. Ada ke perancangan untuk second yang tak punya? Betul lah. Saat baru keluar 3 hari lagu ni. Nak fikir second single kan? Sebab dah masuk line menyanyi ni. Bagilah lagu ni jalan dulu. Tengok macam mana keadaan. Tengok penerimaan orang terhadap saya sebagai penyanyi. Lagu kalau ni pasal okay, apa? Pasal awak ke sebenarnya? Pasal dia... Kalau kita tengok tajuk dia macam terbiar. Terbiar. Tak ada kita. Pasal penulis lirik bukan kita. Kita tukar nyanyi je kan. Okay, tukar sampai kan je lah. Dia pasal lelaki ni dia pilih orang lain lah. Dia tak pilih. Tak ada kena-mengena lah. Belum pernah ada lagi lah. Belum kena-mengena lagi lah. Jangan doakan. Ke awak membiarkan orang? Mungkin sebelum ni ada kisah-kisah awak tinggalkan lelaki ke? Tak adalah. Sedih sangat pagi-pagi ni. Itulah, tak apalah. Sekejap lagi kita sebenarnya akan bersama lagi dengan Zulin. Ada topik yang memang cukup menarik lah untuk kita bincangkan selepas ini. Wow. Pasal stalker. Pernah stalk orang tak? Orang stalk saya lah. Salah soalan. Pernah stalk betul terlight. Kejap lagi kita nak kupas dengan lebih lanjut. Bersama dengan Zulin dan tetamu kita sekejap lagi. Dan kita nak ke mana.